kamu, kan? Bukan? Ya. Orang semua ni sekarang adalah suspek. Untuk apa ni, Tuan? Ni. Untuk garing kau. Yang paling penting sekarang ni, kita kena fikir macam mana nak lepaskan diri dari inspektor tu. Saya tahu siapa guna J. Angkatlah. Tunjuklah muka kau. Hei! Kau siapa? Ha? Kau nak apa? Panas bila ku dengar namamu yang tak panggatkan. Panas bila ku lihat watamu yang tak berubah. Ayah kau mahu bukti. Kenapa Sabu nak jumpa dengan kau? Kau tadi cakap lebih kuat ke? Kau nak aku pegang mikrofon? Dia semua dengar. Sorry. Ni, Sabu nak jumpa kau tu kenapa? Dia nak jumpa aku sebab dia kata dia dah tahu siapa yang bunuh J. Siapa? Itu sebablah dia nak jumpa aku. Kenapa dia tak bagi tahu je tadi? Manalah aku tahu. Kenapa tak tanya? Aku tak tahu. Yang aku tahu, aku menyampah dengan si Sabun tu. Dia itu memang menggatal dengan aku, so aku tak suka. Betul. Dia memang tahu. Dia masa tu pandang saya daripada atas ke bawah tak lepas tau. Sebab saya tahu saya cantik saja, dia nak godis saya. Alah, Mel. Kau pula yang paling lawa. Paling lawa. Lembek lagi. Tengok kamu kat belakang aku ni. Tolong. Alah, sakit. Tolong. Sakit ni, tolong buka pintu. Cik Remy? Siapa tu? Din! Oh my God, Din! Oh my God, dia sujud syukur aku tak muka kau, Din. Aku dah sakit ni, tak boleh tangan ni. Tak boleh diri, Din. Din, tolong, Din. Boleh tak, Din? Aku dah kejong ni. Oh, thank God. Payah ni, Din, payah. Inspektor tu dah tuduh aku bersebab dengan bekas bini J. Kena panggil lawyer lah ni. Saya ada kawan bekas banduan. Dia boleh bagi tips tu hidup dalam penjara. Apa kau merepek ni? Aku tak bersalah. Kasih tu dah salah tuduh orang. Tapi kalau polis dah cakap macam tu, takkan nak salahkan polis tu juga. Sorry. Mana kasih pergi? Aku tak nampak dia. Dari tadi tak nampak dia. Aduh, mana pula dia pergi? Hello, Din. Hello, Maria. Kita ada masalah besar ni. Apa maksud kau mayat J dah tak ada? Aku pun tak tahu. Sepatutnya mayat J ada kat situ, tapi tak ada. Takkan dia bangun sendiri kan? Obviously ada orang alihkan mayat J. Apa bising-bising ni? Mayat J dah gone. Muka relax kan? Patut terkejutlah sikit, Makina. Kasih udah WhatsApp aku. Mayat J udah dibawa ke HQ untuk diotopsi. Seperti kasih pada
HQ. Kenapa saya tak diberitahu ni? Saya kan head of security. Tak ada masa lah bagi tahu kau. Tak ada masa. Pakai walkie-talkie je pun boleh kan? Ah, ini semua enggak penting. Yang penting sekarang ni, enggak ada siapa-siapa yang keluar dari pulau ini melainkan izin daripada polisi. Faham? Faham. Okey, bang. Pegang. Berat. Potong. So, saya syak Kina macam sembunyikan sesuatu. Macam mana Kina seorang je tahu? Mana perginya mayat J? Ha? Katanya inspektor kasih WhatsApp dia. Tapi tak logik. Dia tu pun suspek juga. Itulah. Tapi dah kenapa inspektor Kasri pergi HQ Time sekarang ni? Ha? Bukan dia tengah siasat kes ke? Entah-entah. Kina yang suruh inspektor Kasri. Ha? Logik? Kan? Sebab Kina tu kan owner resort tu. Mesti dia tahu kat mana nak suruh inspektor Kasri tu. Kan? Eh, mana Nadia? Nadia! 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 Wei! Aduh. Sajalah tu bapak tak dengar. Eh, macam tahu-tahu je aku nak minta tolong tolak kursi roda ni.